Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah fi hadhihi al-fursah at-tayyibah nuwasilu darsana dars al-arabiyyah. Lazilna ma'al kitabi durusil lughah al-arabiyyah li ghairin natiqin biha. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab. Kita masih menggunakan kitab durusil lughah al-arabiyyah li ghairin natiqin biha. Walhamdulillah, qad wasalna ila ad-darsi ar-rabi. Dan alhamdulillah, kita sudah sampai di pelajaran yang keempat. Jazakallahu khair. Wa akhadna ba'da tamarin. Dan kita sudah mengambil beberapa pelajaran. Afwan, beberapa latihan. Wa fil liqa'il madhi tawaqafna fi tamrin as-salis. Pada pertemuan yang lalu kita berhenti di latihan yang ketiga. Alaysa kadzalika ikhwan? Sahih. Tamrin as-salis. Taib wal'an sanadakhulu fi tamrin ar-rabi. Tamrin ar-rabi. Taib. Nabda min akhwalid fadal. A'timik ilahi. Rakam awal. Adhahabtu ila al-mustashfa ya Muhammad. Apakah kamu pergi ke rumah sakit ya Muhammad? Adhahabtu. Sahi al-jumal al-atiyah. Benarkan. Benarkan kalimat berikut ini. Jadi kalimat ini salah. Ya. Tugas antum membenarkan kalimat ini. Adhahabtu ilal mustasfa ya Muhammadu. Ini salah apa benar? Sahi al-khata hadil ibarah. Khata. Laisa sahi. Lada tugasnya ini membenarkan. Membenarkan kalimat berikut ini. Jadi kalimat ini salah. Jadi antum benarkan. Paham, Akhwalid? Taib, Zarif. Baik, ikra. Adhahabtu ila al-mustashfa ya Muhammad. Mas sahih. Min ain. Tasrif. Tasrif. Feedback. Feedback. Wadalah, Walid. Estaqdim. Feedback. Taib. Adhahabtu ila al-mustashfa ya Muhammadu. Hadhihi al-ibarah khata. Hadhihi al-ibarah khata. Mas sahih? Al-ijabah as-sahihah wada. Adhahabta ila mustashfa ya Muhammadu hakada.
Adhabta ila al-mustasfa ya ya Muhammad. Hakata. Baik, terjem. Ah, Walid, terjem. Apakah kamu pergi ke rumah sakit ya Muhammad? Apakah kamu telah pergi? Apakah kamu telah pergi ke rumah sakit ya Muhammad? Baik. Ba'dahu asani, faddal, ah Wildan. Yang lain mikir, mikir yang lain. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu roja'u minal jami'ah. Foto. Ulang lagi. Ini kan kalimat salah, dibenerin. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu roja'na minal jami'ah. Sahih. Taib, sahih. Tarjim, tarjim awalan. Aminah dan Fatimah dan Zainab, mereka telah pulang dari universitas. Sahih. Adahu asalis. Zumalai zahaba ila Makkah. Khata. Mas sahih. Zumalai zahabu ila Makkah. Sahih. Teman-temanku telah pergi ke Makkah. Makam Rabi. Ana raja'ta min ar-riyad al-ams. Hada kalimat khata. Harusnya raja'tu. Ikra kamilan, baca seluruhnya. Ana raja'ta min ar-riyad al-ams. Ana raja'tu min ar-riyad al-ams. Saya kembali dari bermain sepak bola kemarin. Lah, bukan itu. Ana raja'tu min Riyadh. Saya pulang dari Riyadh, kota Riyadh. Ana raja'tu min Riyadhi ams. Saya pulang dari kota Riyadh kemarin. Baik, sahih. Ya, Ikhwan, ini feedbacknya supaya nggak feedback, nggak digantian. Habis antum jawab, antum matiin mic-nya. Baru ada. Kalau ada mati ini mic ada, dia nggak feedback. Ganti-gantian kayaknya. Rakam al-khamis. Maryamu wa banatuha dhahabat ila wa banatuha dhahabat ila Jeddah. Maryamu wa banatuha dhahabat. Sahih, Samir. Dahabna. La, khata. Waban. Dahabna ila Jeddah. Baik, tarjim awalan. Maryam dan anak-anaknya telah pergi ke Jeddah. Baik, sahih. Ba'dahu, rakam sadis. Ummi qala ana maridun. Hadha al-khata. Ummi qala ana maridatun. Ada madrat khata tadi. Masih salah. Masih salah. Ummi qala ana maridun. Khata. Ummi qala ana maridatun. Sahih. Ummi qalat ana maridatun. Sahih. Terjem. Ibu berkata saya sakit.
Taib, sahih. Atfiya walan. Taib. At-tamrin al-khamis. Ajib anil as'ilah. Ajib anil as'ilati al-atiyati bin nafyi musta'milan ma. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan nafi. Musta'milan dengan menggunakan huruf ma. Ya. Jadi pertanyaan ini dijawab dengan apa? Dengan menafikan. Ya. Menggunakan apa? Menggunakan kata ma. Contoh, rakum awal. Unzur. Azahabta ilal madrasati amsi. La ma zahabtu ilal madrasati amsi. Hakada. Mafhum ya ikhwan? Artinya, apakah kamu telah pergi ke sekolah kemarin? Tidak. Saya tidak pergi ke sekolah kemarin. Mafhum ya ikhwan? Taib rakam sani. Fadhal. Aroji'u abuka min Baghdad. Maaf ya aroji'u, aroja'a. Aroja'a abuka min Baghdad. Apakah telah pulang bapakmu dari Baghdad? Ma roja'a. Mas, laisat sahih, laisat sahih. Al-ijabah laisat sahih. La awalan, la awalan. Aroja abuka min Baghdadi. Apakah telah pulang? Min Baghdada. Aroja abuka min Baghdad. Min Baghdada. Apakah telah... Naka min Baghdada. Gimana? Menurut Sarah. Araja abuka min Baghdada. Apakah bapamu telah pulang dari Baghdad? Ma roja'a. La ma roja'a. Sahih. Baik, ba'dahu rakam salis. Adhahabat ukhtuka ilal mustasyfa. Apakah saudaramu telah pergi ke rumah sakit? Saudarimu ya, ukhtun saudari. Apakah saudarimu telah pergi ke rumah sakit? La ma zahabat. La ma zahabat ukhti ilal mustasyfa. Sahih, tarjim. Tidak, saudariku tidak pergi ke rumah sakit. Baik, tamrin ba'dahu at-tamrin as-sadis. Latihan yang ke-6. Ta'ammal ma yali. Atfi awal ikhwan. Ta'ammal ma yali. Perhatikan berikut ini. Li'anna. Kata li'anna di sini apa? Gabungan antara li dan an. An. Unzur. Li'an. Ini adalah tambahan li dan tambah an. Anna. Ya. Li dan an. Li anna. Li ini harfu ta'alil. Ya. Harfu ta'alil anna di antara akhwat in, akhwat inna. Ya. Apa kaidahnya? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Menasabkan isim dan merafakan khabar. Ya. Ya. Akhi. Taib. Untuk ta'ammal ma yali, perhatikan berikut ini. Li anna, li dan anna. Anna min akhwati inna. Ya, anna termasuk dari akhwat inna.
Apa arti fungsinya? Yaitu litau, litaukid, ya, penekanan. Perhatikan di sini, li'anna ditambah huwa jadi li'an, li'annahu. Karena kalau domir kemasukan huruf, maka tanda domirnya adalah hu. Ya. Kalau domir huwa masuk kepada huruf, maka tanda domirnya apa? Hu. Jadi li'an, li'annahu. Li'anna ditambah hiya jadi li'an, li'annaha. Karena tanda domir hiya tatkala masuk ke huruf, dia jadi apa? Ha. Ya. Di sini juga li'anna ditambah anta jadi apa? Li'an, li'annaka. Kalau misalkan li'anna ditambah antum, jadi apa? Li'an, li'annakum. Kalau ditambah anti, li'annaki. Kalau ditambah antuma, li'annakuma. Mafhum ya, Ikhwan? Jadi tanda domir jika masuk ke huruf sama seperti masuk kepada i, isim. Sama dia. Baik. Baik, perhatikan. Baik, kariru ba'adi. Ulangi setelah saya. Raja'a Hamidun minal madrasati li'annahu maridun. Ikhra. Raja'at Aminatu minal madrasati li'annaha maridatun. Limada naqra maridatun, laysa maridatan, limada? Li'anna khobar in, inna. Khobar inna mar, mar, marfu'. Ya. Taib. Raja'atu minal madrasati li'annani maridatun. Maridatun. Ikra. Ini mufradnya mu'annas. Ya, jadi mari, maridatun. Raja'atu minal madrasati li'annani maridatun. Jadi mafhum ya ikhwan? Yang berkaitan dengan li'anna mafhum? Ya. Jadi anna termasuk dari akhwat in, inna. Jika anna kemasukan domir, maka domir tersebut berubah menjadi tanda, tanda domir. Ya. Tanda domir jika dia masuk ke huruf sama seperti tanda domir jika kemasukan ke i, isim. Kalau huwa jadi apa? Hu, kalau huma jadi huma, kalau hun, hum, hum jadi hum, kalau hiya jadi ha, kalau huma jadi, kalau hunna jadi, kalau anta jadi, kalau antuma jadi, ha? Kuma, kalau antum jadi kum, kalau anti jadi ki. Kalau antuma jadi kuma. Kalau antuna jadi kun, kunna. Kalau ana jadi i, ya, ya sukun. Ya, ya sukun dia. Ya. Kalau nahnu jadi nah. Paham ya, ikhwan? Ini tanda domir jika domir kemasukan isim atau hu, huruf. Ya. Jadi tanda domir jika masuk ke huruf dan isim sama. Ya, ujung-ujungnya jadi contoh ismuhu. Ya, nama di, nama dia. Ismuhuma, nama dia ber dua. Ismuhum, nama mereka laki-laki. Ismuha, sama enggak? Ini masuk ke isim. Kalau masuk huruf sama juga. Hu juga. Contohnya apa? Li'an, li'annahu. Annahu, annahuma, annahum gitu. Paham ya, ikhwan? Baik. At-tamrin ba'dahu, at-tamrin as-sabi, at-tamrin al-akhir fi hada ad-dars. Baik. Iqra al-misal, bacalah contoh. Summa ajib, lalu jawablah anil as'ilati al-atiyah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
Taib. Naam au bala. Naam au bala. Ya. Kalau naam ini jawaban untuk apa? Untuk ya, untuk pertanyaannya isim isim istifham. Ya. Selalu diawali dengan a. Ya. Kalau naam. Tapi kalau bala dia jawaban untuk apa? Untuk isim istifham dan nafi. Mahum? Contoh begini. Adzahabta ila al-madrasati amsi? Na'am, dzahabtu. Ya. Dia selalu diawali dengan apa? A. Sini a. A itu adalah hamzah is hamzah istifham. Yang kedua, ama dzahabta. Nah, a di sini hamzah istifham dan ma mana? Manafiyah. Ya. Jadi ada huruf istifham dan huruf nafi. Maka jawabannya pakai apa? Pakai bala. Ama dzahabta ilal madrasati amsi? Ya. Apakah kemarin engkau tidak ke sekolah? Gitu. Bala dzahabtu. Tentu aku telah pergi. Baik. Fadhal, rakam awal, man. Akhiran Ifan. Arji'u abuka minal suqi. Arji'u maaf ya arji'u. Hah? Itu. Fadhal ah Walid. Arji'u. Arja'a abuka minas suqi. Na'am. Na'am. Abi na'am roja'a abi minas suqi. Apakah ayahmu dari pasar? Ya. Roja'a, apa mana roja'a? Pergi. Telah pulang. Apakah ayahmu telah pulang dari pasar? Ya, ayahku telah pulang dari pasar. Baik, rakam saya di ba'dahu. Ama roja'a abuka minas suqi. Apakah ayahmu? Makan bukankah? Gitu. Bisa bukankah? Bukankah ayahmu telah pergi dari pasar? Bukankah ayahmu telah pulang dari pasar? Bala roja'a abi. Iya, ayahku telah pulang. Adzahabti Laila ila al-jami'ah? Ma fi adzahabti, adzahabat. Adzahabat Laila. Adzahabat Laila ila al-jami'ah? Apakah Laila telah pergi ke kampus? Naam, zahabat. Benar, dia telah pergi. Naam, dia telah pergi. Taib, sahih. Rakam arwabi ba'dah. Ama zahaba akhuka ila riyad. Bukankah saudara laki-laki kamu pergi ke Riyad? Bala. Akhuka zahaba ila Riyad. Bala zahaba akhi. Bala zahaba akhi Riyad. Mafhum ikhwan? Mafhum penggunaan bala dan na'am. Kalau na'am, jawaban dari isim istifham. Kalau bala, jawaban dari istifham dengan
nafi. Mafhum? Jadi kalau amal dahabta, bukankah kamu telah pulang, maka jawabannya pakai apa? Ba? Bala. Kalau adahabta, apakah kamu telah pergi? Ya? Adahabta, apakah kamu telah pergi? Jawabannya pakai apa? Naam. Mafhum? Taib, wal'an na'hud ad-darsa al-jadid. Sekarang kita ambil pelajaran yang baru. Ad-darsu al-khamis. Pelajaran yang ke-5. Taib, hunaka al-hiwar baina al-mudaris wa tulab. Baina mudaris wa tulab. Di sana ada percakapan antara guru dengan murid. Taib, ana aqra suma antun taqrauna ba'di. Baik. Man fataha bab al-fasli? Ana fatahtuhu. Wa man fataha an-nawafidha? Man fataha an-nawafidha? Ana fatahtuha. Man kassara hadha al-maktaba? Man kassara hadha al-maktaba? A anta kasartahu ya hashib? La inni ma kasartuhu. Araja'a Zakariya wa Hamzatu wa Usmanu min Makkata. La ma raja'u. Ya Ustaz. Kharajat tullabul jududu wa dhahabu ila al-mudiri. Afahimta ad-darsa ya Talhatu? Na'am, fahimtuhu jayyidan. Akatabta al-ajwibata ya Faisalu? La, maka ma katabtuha. لماذا؟ لأنني ما فهمته الأسئلة. أحفظت سورة الفجر يا إبراهيم؟ نعم حفظتها وحفظت سورة التين أيضا. Taib, walaan urid minkum antaqra'u ma'a tarjamah wahidan fa wahidan. Nabda min ahwali, tafadhal. Man fataha bab al-fasli, siapa yang membuka pintu kelas? Ana fatahtuhu, saya yang membukanya. Waman patahan nawafidha, dan siapa yang membuka waman patahan nawafidha, dan siapa yang membuka jendela? Ana fatah tuha, saya. Dan siapa yang telah membuka jendela-jendela? Ana fatah tuha, saya yang membuka semuanya. Man kasaroha hadza al-maktaba. A anta kasartahu ya Hashim. Siapa meja ini? Apakah kamu yang mematahkannya, wahai Hashim? La inni ma kasartuhu. Tidak, sesungguhnya saya tidak mematahkannya. Aroja Zakaria wa Hamzatu wa Uthmanu
min Makkata. Apakah Zakaria, Hamzah, dan Utsman telah pulang dari Mekah? La ma roja'u, tidak, mereka tidak pulang. Ya Ustazu. Ya Ustazu, rajat tullabul jududu wa zahabu ilal mudir. Ya Ustaz, telah keluar para pelajar yang baru itu dan pergi ke kepala sekolah. Apahim tadarsal ya Tolha? Apakah kamu paham pelajaran ini, wahai Tolha? Naam, paham tuhu jayidan. Ya, saya paham sekali. Akatabtal ajwibata ya Faisal? Apakah kamu sudah menulis jawabannya, wahai Faisal? La ma katabtuha. Belum, saya tidak menulisnya. Baik, ba'dahu. Limaza? Mengapa? Di annani ma fahimtu as'ilata. Karena saya tidak paham pertanyaan. Baik, sahih. Pertanyaan. Hafidhita surat al-fajr ya Ibrahimu, apakah kamu hafal surah al-fajr wahai Ibrahim? Naam, hafidhituha, ya, saya menghafalnya. Wa hafidhtu surat at-tini aydan, dan saya hafal surat at-tin juga. Sahih. Hadith terjemah sahih. Sahih. Taib. Fi darsi al-khamis. Dimatikan dulu ini. Di pelajaran yang kelima, kita akan mengenal di sini tentang fa'il dan maf'ul bih. Fa'il dan maf'ul bihi. Jadi yang namanya kalimat itu terdiri dari apa? Yang pertama, fi'il. Fi'ilun. Fa'ilun. Maaf. Coba jatuh di bawah. Matiin. Udah. Fa'ilun. Maaf. Maf'u. Fa'ilun maf'ul, maf'ulun bihi. Ya. Apa fi'ilun? Fi'ilun, ma dalla ala amalin, muqtaridun. Muqtaridun bizzaman. Okay. Fi'li adalah isim yang menunjukkan pekerjaan yang disertai dengan waktu. Adapun fa'il, al-marfu' al-mazkur hu apa itu fa'il? Isim marfu. Jadi fa'il itu bentuknya apa? Isim.
Jadi dia bukan huruf, bukan fi'il. Kalau disebut isim berarti dia bukan huruf, bukan fi'il. Al-marfu' berarti dia apa? Kedudukannya rafa'. Bukan mansub, bukan majrur. Al-mazkur. Apa mazkur? Yang disebutkan. Qablahu. Sebelumnya. Fi'ilnya. Kata kerjanya. Ya. Contohnya apa? Hadara Zaidun. Lihat. Yang namanya fa'il harus disebutkan dahulu fi'ilnya. Ya. Yang namanya fa'il harus disebutkan dulu fi'ilnya sebelum fa'il. Tapi kalau fa'ilnya dulu baru fi'il, itu bukan fa'il lagi namanya. Apa namanya? Namanya mubtada. Jadi ini kaidah penting kalau antum hafal. Jadi yang namanya fa'il itu al-madzkur qablahu fi'aluhu. Yang disebutkan sebelumnya apa? Kata kerjanya. Karena kalau kata kerjanya, kalau fa'ilnya duluan, misalkan Zaidun, ini bukan fa'il lagi namanya, tapi apa? Mubtada, ini mubtada, ini khobar. Maaf ya, ikhwan. Makanya kalau dalam belajar nahu itu penting atau belajar? Belajar nahu penting. Maf'ul bi al ismul mansub waqa'a alayhi apa fi'la al-fa'il. Apa artinya? Isim mansub. Berarti maf'ul bih itu apa? Isim. Bukan huruf, bukan fi'il. Mansub. Dia bentuknya nasab. Bukan marfu'. Waqa'a 'alaihi fi'l al-fa'il. Yang menjadi objek dari pelaku. Yang menjadi sasaran dari pelaku. Misalkan contohnya apa? Daroba Zaidun kalban. Daroba Zaidun kalban. Mana maf'ul bih-nya? Kalban. Dia mansub. Yang menjadi objek dari apa? Pelakunya siapa di sini? Zaidun. Maf'ul. Ya. Ini namanya maf'ul bih. Kalau dalam bahasa kita disebut objek. Kalau ini apa namanya? Fa'il subjek. Kalau ini namanya apa? Predikat. Maf'ul bih, ikhwan. Tapi fi'il nanti disebutkan ada tiga. Ada maldi, mudhari, amr. Kata kerja lampau, sedang terjadi, maupun perintah. Ini pelajaran yang kita pelajari di pelajaran yang kelima. Ada pertanyaan? Tidak? Ya, untuk
definisi ini kadang Ustaz, kalau menghafalkan kaidah ini kadang kalau di rumah suka lupa lagi artinya Ustaz. Nah ya, itu harus dicatat. Dicatat dan dihafal. Tapi kalau lupa gak dicatat, hilang. Makanya para ulama menyebutin afatul ilmi itu an-nisyan wa tarkul mudzakkar. Penyakit ilmu itu lupa dan tidak murojaah. Lupa poho, udah gitu gak nyatet lagi. Gak bisa murojaah. Ya, tapi kalau lupa ada catatan, bisa murojaah. Nah, antum kalau belajar nahu, hafalin definisinya. Kalau antum hafalin definisinya, hafal betul, tahu yang namanya kaidah dalam ya hukum tersebut. Fa'il, contohnya, isim marfu, berarti dia marfu. Gitu. Gak mungkin dia mansub. Jadi kalau misalkan doroba, misalkan kalau kita gak dikasih harokat, udah tahu kita. Gak mungkin doroba Zaidan kalba. Fa'il apa? Marfu. Dia terletak setelah apa? Setelah fi'il. Ya. Tapi kalau misalkan fa'ilnya duluan, baru fi'ilnya, bukan fa'il. Karena apa syaratnya? Fi'aluhu. Yang disebutkan sebelum fi'il. Mafhum ya, ikhwan? Baik. Naktafi bihadzal qadar. Wa naftatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.